Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia merespon pernyataan putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang siap menantang Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan di kontestasi Pilkada Jakarta. Menurutnya hal itu merupakan kewenangan masing-masing partai politik. Partai Golkar pun tidak dapat mengintervensi jika ada partai politik yang mengusung calon tertentu, termasuk jika parpol tersebut ingin mengusung calonnya sendiri untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta. Kewenangan dan kedaulatan masing-masing partai politik ya. Kami kan nggak bisa mengintervensi kalau ada partai politik yang mengusung calon tertentu, apalagi itu kadernya gitu. Ya itu bukan wilayah kami. Tapi sekarang kami sedang fokus. Golkar sudah mendorong mengusulkan nama Pak Ridwan Kamil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.